Halo guys, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kami sedang jalan-jalan ke salah satu pantai yang berada di Kota Medan. Gak di Kota Medan sih, tapi tepatnya lebih dekat diri Kota Medan. Dan ini kami sedang mau video nanti beberapa video saya akan menjelaskan berbagai tempat di sini. Dan kami mau makan dulu. Ya, dia lagi cuci tangan. Oke guys, jadi kita makan dulu. Ini kita ada siapkan makanan dari rumah. Tadi sudah saya video, nanti saya kasih lihat sekilas videonya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu saya di mana, saya berada di Pantai Wong Solo. Solo yang makan ayam penyet. Ini Wong Rame. Jadi di tempat ini ada banyak pantai. Ada Pantai Bayi Lestari, ada Pantai Pondok Permai, Pantai Permai banyak. Tapi kita pergi ke Wong Rame karena kita lihat di Instagram. Foto-fotonya cantik, dan ini kita pergi. Nanti saya akan videokan beberapa tempat di sini, ya. Halo guys, nah ini saya berada di restorannya. Jadi setelah saya keliling tadi, ternyata Pantai Wong Rame ini cukup sempit dibanding dengan Pantai Pondok Permai dan Bali Lestari. Makanya saya heran tadi kenapa di belakang situ banyak banget motor lewat. Rupanya situ sudah daerah warga ya. Tapi kalau dari foto, dari kebersihan, saya bilang sih sini cocok banget. Tapi kalau teman-teman yang mau main di pantai, mau main banana boat, saran saya sih main ke pantai sebelah, Bali Lestari atau Pondok Permai. Nah, untuk foto-fotonya teman-teman bisa lihat, bagus banget. Teman-teman bisa duduk di situ dan bisa di ujung sana. Di ujung sana ada warna-warni, bagus banget untuk foto-foto. Nah ini, mereka duduk, nah di foto. Dan untuk restorannya juga bagus banget. Saya akuin lah, bagus, bersih, dan soal makanan saya sih nggak coba ya, karena saya udah bawa bekal. Tapi bagi saya sih di sini bagus. Kebersihannya dijaga. Saya nggak tahu ya, apakah saya pikir hari ini cuacanya memang lebih dingin atau lebih adem. Biasanya saya pikir pantai sih panas banget, tapi di sini anginnya banyak dan dingin. Nah, itu teman-teman yang saya bilang, cuma bisa naik kapal itu doang. Banana boat semua nggak ada sih. Tapi kalau cuma berenang-berenang sih bisa. Kita coba arah ke situ. Saya bilang bagus tadi, ini guys yang saya bilang bagus. Aduh, kalau F3 kameranya kayak gitu guys, memang buka saya pasti gelap. Kalau udah kena cahaya terang banget. Nah, guys, pantainya.
Oh ya guys, saya kalau lupa, dari kota Medan ke pantai ke Perbaungan ini kira-kira 1 jam lah ya kalau naik kendaraan pribadi. Sekitaran 45 km gitu aja lah guys. Jadi 1 jaman ada kota Medan ya ke daerah pantai-pantai di sini. Kata kalau di petan sih namanya Selat Malaka itu dia guys. Nanti saya review ke tempat situnya guys ya. Ini bagus banget guys, gak bohong, bagus banget. Kenapa alasan bagus? Pertama, tidak ada sampah, bersih banget. Wisata itu terkadang kebersihan itu juga kita harus perhatikan guys. Seperti di sini nih, bersih banget. Bersih nggak Ben? Bersih nggak? Lumayan palamu. Okay. Bersih nggak Ben? Bersih, mantap. Tapi ingat teman-teman ya, harus hati-hati pegang kamera teman-teman. Di sini lihat pegangannya ini rendah banget. Takutnya kamera teman-teman ini jatuh pula. Saya akan di 90 derajat. Terkadang memang faktor kebersihan juga jadi suatu pertimbangan ya guys ya, kalau untuk keindahan tempat wisata kita pergi. Meskipun bagus, kadang kalau kotor banget, banyak sampah, pasti jadinya berkurang nilai keindahannya. Tapi di sini, sebenarnya kalau di pantainya memang airnya nggak sebiru Bali sih, apalagi Lombok kan, biru banget. Tapi ya karena itu, mereka bisa olah dengan secara bersih, olahnya buat pantainya bersih, fasilitas diberikan memadai. Jadi yang kita datang itu pun jadi merasa ya bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang mau liburan sama keluarga, pantai ini rekomend banget. Biaya masuknya satu orang 10.000, kalau naik motor 5.000 uang parkirnya. Kalau mobil saya kurang tahu sih, kebetulan kami datang naik motor. Jadi teman-teman satu orang cuma 10.000, sewa pondok 80.000 tadi sudah saya videokan. Ya itu saja guys, teman-teman di sini bisa mancing, bisa jalan-jalan bersama keluarga, bisa menikmati seafood di restorannya, dan masih banyak lagi guys. Oke. Dan buat foto udah pasti keren banget di sini guys, keren banget.
Jadi ini udah sangat sore, udah jam 6.30. Jadi karena kami udah siap makan malam tadi, sangat sore, jadi kami udah mau balik nih guys. Jadi kalau teman-teman suka atau ada ide, masukan, boleh langsung di link komentar ya guys. Ya itu dulu lah guys video kali ini guys. Nanti kalau saya ada janjian lagi, saya vlogkan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.